Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak rantau Makassar di Kalimantan. Ini guys, di samping kita kerja, di luang waktunya kita juga memanfaatkan untuk menyatu dengan alam, dengan desa kita tercinta, Desa Binturum, Pangkuan Utara, Kabupaten Kota Baru guys. Saat ini pada video sebelumnya kami sudah pernah nampakkan, ini adalah observasi lokasi persawahan rawa yang merupakan proyek dari pemerintah yang kini hampir tenggelam, tidak dibuka lagi akibat kemarau pada tahun 2019 sampai 2023, dan kemarauannya saat ini menjadi normal. Akhirnya kita bisa mengolah kembali. Dan baiklah, ini adalah beberapa kegiatan observasi kami juga di samping di Kabupaten Kota Baru. Kami tinggal jalan-jalan di saudara yang kerja di kebun sawit, yang ada juga videonya mengenai kegiatan selain daripada tugas pokok bekerja sebagai karyawan di kelapa sawit. Dan ini kegiatan sorenya ya. Dan ini adalah saudara kami, ikut merantau juga di Kalimantan, adik bungsu saya yang pernah juga kami sajikan ada kejadian peristiwa kebakaran rumah saudara kita yang tinggal bersama ibu. Dan saat ini dia merantau juga, saat perantauannya itulah terjadi masa peristiwa. Dan alhamdulillah kita juga harus tetap tegar, sabar. Dan berikutnya juga adalah kegiatan libur saudara ini adalah mesin komput kami yang sementara lama sih tidak pernah dipakai sehingga butuh perawatan. Dan kebetulan ada ponakan kita sama-sama perantau dari Makassar, Takalar guys. Apa kariba bagi-bagi ji. Oke, kita walaupun di Kalimantan tetap kita menyatu dengan alam guys. Ini adalah rekan kita, ponakan juga, ini adalah dia pintar memperbaiki. Dan karena ini lama tidak pernah dihidupkan, akhirnya dibersihkan dulu pakai bensin dan minyak sehernya atau porinya. Setelah itu dicek karbonnya, dibersihkan dan semua dirawatnya sampai ditemukan di mana letak penyebabnya sehingga mesin ini tidak bunyi. Ternyata di karbunya guys, untungnya ada karbu dari mesin rumput yang lama kita tukar dan bisa akhirnya normal. Tapi sebelum itu dia pakai dulu karbu dari mesin rumput yang dia pakai sehari-hari, apakah karbunya yang bermasalah atau tidak. Ternyata karbunya guys, dan akhirnya kami berinisiatif mencari karbu di mesin rumput yang bekas yang bertahun-tahun tidak dipakai lagi, dan ternyata itu menjadi hidup kembali guys. Ayo kita tonton videonya ini. Jadi ceritanya ini guys, kita perbaiki mesin rumput dan akan ke ladang yang penuh ditutupi dengan alang-alang, dan rencana kita akan tanami sayur-sayuran atau padi atau jagung guys. Oke, silahkan simak videonya dan jangan lupa like dan subscribe, jangan bosan ya. Mudah-mudahan bagi yang sempat mampir menonton video ini dimudahkan rezekinya, diberkahkan usahanya, dan dipanjangkan umurnya jika sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila belum dapat kerja, akan dimudahkan untuk memperoleh pekerjaan. Oke guys, silahkan simak videonya. Inilah keluarga yang paling rajin di hari Minggu. Dan alhamdulillah akhirnya mesin rumputnya hidup kembali, dan ini akan kita pakai di kebun bukitan, karena untuk rawahnya ini susah untuk dikendalikan terutama rumput dan air yang cepat menggenanginya di saat hujan. Baik guys, inilah prosesnya ya, jangan bosan-bosan ya. Nah itu
dan akhirnya kita tiba di ladang menggunakan kado kita. Pakai seperti dulu alat pelindung diri ya, pakai seperti bot, terus tangan kalian ada dengan penutup mata, tapi kali ini kalian berpakai dan tentunya karena rumputnya lebat ya, tidak ada persediaan ke mata. Dan ini guys pada hari Ahad kemarin ya, dan hanya durasi 1 jam ini kita olah, kita potong rumputnya, alhamdulillah pernah pas selesai, baru menghabiskan ada 1 liter lebih ini guys. Dan inilah suka dukanya, tidak terasa setelah itu turun hujan dan akhirnya kita istirahat dulu sambil menanti hujan turun dengan lebat sekali guys. Sementara kita kalau masuk ke wilayah kebun ini jalannya lumayan jelek karena kita melintasi kebun dan jalan kebunan sawit untuk masuk di sini sekitar 150 meter untuk jalan kelapa sawit dan untuk jalan pokoknya sekitar setengah kilometer. Dan ini guys ya, ini masih terbukanya kalau kita terjadi alam yang guys kita terasa itu semakin nah inilah bentuk-bentuk alam asli ini bisa kena channel guys, kita simpan-simpan akan gak malu. Oke guys, ini adalah koran keuling mengkasara, jadi mudah-mudahan sehat semua dan tetap bersabar dalam bekerja, tetap optimis dan punya harapan. Dan alhamdulillah ternyata kami dipertemukan dengan orang yang memiliki keinginan juga untuk senang dia di bonceng. Wah, ini adalah rekan kita pemburu hewan yang menjadi hama bagi masyarakat petani, yaitu babi, sekaligus juga untuk mata pencaharian. Dan mudah-mudahan orang ini mau menyatu di sini. Sekalian berkebun saja di sini juga, Pak. Iya, di sini juga. Saya kan apa ini di sini kan ada kelompok tani. Kalau rawanya kita tidak bisa dapat, kita hajar daratnya toh. Iya. Dan di sini Pak itu anunya babi. Semenjak dibuka dulu ini anu di replanting. Iya. Itu kenapa tidak dibawa sini? Hah? Ada rantainya saya lihat di bawah. Ntar. Jaring dulu. Oh iya.